Yuhu, halo guys, kita balik lagi teman-teman. Yuk kita mencari sesuatu di sini. Widih, lihat tuh, ada yang bergerak-gerak di sana tuh teman-teman. Wow, lihat, ada dua ekor nih teman-teman. Widih, mudah-mudahan ini ikan balu teman-teman. Wow, mudah-mudahan ini bukan ular ya. Widih, ah lumayan besar nih teman-teman. Lihat nih, itu widih-widih. Wow, benar teman-teman, ini si ikan belut. Wow, besar sekali ikan belut kita temukan. Widih, besar sekali teman-teman. Wow, lihat nih, widih. Wih, lihat tuh, ini di sini satu lagi teman-teman. Wow, lihat nih, wah besar sekali. Wih, agresif sekali. Wow, lihat teman-teman. Widih, mantap sekali teman-teman. Kita menemukan si belut, tahu nggak teman-teman? Kalau ini bisa juga disebut dengan ikan belut, karena ini kaya dengan protein teman-teman. Wow, mantap sekali. Tahu nggak teman-teman? Kalau ikan belut ini sangat baik untuk kesehatan pada kulit. Wow, mantap nih teman-teman. Ayo kita bawa pulang ya teman-teman. Yuk, kita simpang dulu nih. Let's go. Kita coba cari lagi nih teman-teman. Wow, lihat di sini ada yang bergerak-gerak juga nih teman-teman. Wow, lihat. Widih, weh, apaan nih? Amazing. Wow, ternyata ada hewan yang berbatok keras nih teman-teman. Widih, lihat nih, ini si kura-kura lokal teman-teman. Hewan yang termasuk dilindungi. Wah, keren sekali teman-teman. Kita tidak usah mengambilnya ya. Biarkan kura-kura ini hidup di habitatnya. Weh, kita simpan balik teman-teman. Yuk, let's go. Kita coba cari lagi nih teman-teman. Widih, lihat nih teman-teman. Ada ikan hias di sini juga nih teman-teman. Wow, cantik sekali. Dia berwarna-warni. Ikan hiasnya berwarna-warni teman-teman. Widih, mantap nih. Wow, lihat nih. Wah, keren sekali. Warnanya cantik sekali. Widih, ini si ikan glowfish teman-teman. Wah, benar di sini bahwa ikan di sungai ini terkadang muncul ikan-ikan hias apabila air sungainya lagi surut. Wow, karena menurut warga di sini, dulu di sekitar pinggiran sungai ini banyak yang memelihara budidaya ikan hias teman-teman, termasuk ikan glowfish ini. Tapi setelah banjir besar datang, wow, kolam-kolamnya pada rumput terbawa oleh air sungai yang sangat deras. Jadi ikan-ikannya lari ke sungai semua teman-teman. Itu di sini ada lagi tuh teman-teman. Tuh kan benar-benar ada lagi. Wow, lumayan besar nih teman-teman. Kita bisa kan budidayakan juga ikan hias ini. Widididi, mantap nih teman-teman. Wow, ini dia ikan hiasnya teman-teman. Widididi, agresif sekali. Wow. Sekarang sungai-sungai di kampung saya teman-teman banyak yang surut karena sudah termasuk musim kemarau. Wow, jadi kita selamatkan ikan ini dan kita akan memelihara atau membudidayakan ikan hias ini. Yuk, let's go. Widih, di sana ada lagi tuh teman-teman. Lihat tuh, ada lagi nih. Wow, tuh benar kan teman-teman? Ada lagi tuh. Widih, sepertinya ini si ikan koi selayar teman-teman. Lihat nih, ini anakannya. Berarti sekitar sini ada indukannya nih teman-teman. Mantap nih teman-teman. Ini koi selayar. Wow, tuh benar. Ada dua nih. Wih, jangan-jangan indukannya bersembunyi di balik rumput-rumput itu. Wehehe, dia lincah sekali juga teman-teman. Wadidaw, wadidaw. So amazing full. Lihat nih. Lihat nih teman-teman yang kita temukan. Widih, mantap. Wow, di sana ada lagi tuh teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat tuh, widih, ini si ikan koi teman-teman. Wow, cantik sekali. Ini si koi kohaku. Wah, mantap nih teman-teman. Tahu nggak teman-teman, kalau koi kohaku ini termasuk ikan koi raja dan yang paling banyak dibudidayakan teman-teman. Wah, mantap nih. Wehehe, mantap sekali teman-teman. Yuhu, yuhu. So amazing full. Lihat nih teman-teman, kalau begini aku jadi semangat sekali mencari ikan-ikan hias di sini dan bisa menghibur teman-teman di rumah. Yuk, wow, di sana tuh ada lagi dua ekor teman-teman. Kan benar. Wow, lihat, widih, ada ikan hias lagi. Ini si koi ogon. Wah, mantap sekali teman-teman. Tahu nggak kalau ikan koi itu memiliki banyak jenis teman-teman, termasuk ikan koi dan koi ogon ini dan ikan koi selayar lagi. Hari ini kita sudah menemukan 3 ekor jenis ikan koi. Widih, mantap nih teman-teman. Yuk, let's go. Kita coba cari lagi nih. Wow, lihat tuh, ada yang bergerak-gerak di sana tuh teman-teman. Widih, lihat,
ada ikan di sini teman-teman. Widih, kira-kira ikan apa nih? Wow, kita periksa. Widih, wow, ternyata ikan betok teman-teman. Weh, tahu nggak teman-teman? Kalau ikan betok ini memiliki kelebihan. Dan kelebihannya dia bisa mampu memanjat dari air ke daratan teman-teman. Dan bisa hidup di daratan 6 jam sampai 10 jam. Wow, lumayan ya teman-teman. Sangat luar biasa kelebihan ikan betok ini. Dan juga memiliki banyak kalsium atau omega 3 teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman. Kita akan bawa pulang ikan betok ini dan kita bisa konsumsinya. Wah, mantap nih teman-teman. Yuk, let's go. Kita coba cari lagi nih. Nih, apaan yang bergerak-gerak di sini teman-teman? Ada air yang bergerak-gerak tuh. Wow, apaan tuh? Nih, widih, apa tuh? Ada yang keluar dari lubang teman-teman. Wow, lihat. Ada ikan lele albino teman-teman. Widih, ada lagi teman-teman. Widih, kita menemukan 2 ekor ikan lele albino. Wow, mantap nih teman-teman. Wih, lihat tuh. Ada yang mau keluar lagi tuh. Widih, ternyata ini sarang ikan lele. Ada 3 ekor nih teman-teman. Wih, ada 4 ekor teman-teman. Widih, lihat nih. Ada yang berwarna kuning teman-teman. Widih, lihat nih ikan lelenya. Wow, mantap nih. Amazing. Kita bawa tangkap saya dulu yuk ikan lele ini. Widih, kita akan bawa pulang. Tahu nggak teman-teman? Kalau ikan lele albino ini sangat baik dikonsumsi ibu-ibu yang sedang hamil. Wow, mantap sekali. Dan kita juga bisa membudidayakan teman-teman. Harga jual ikan lele albino ini sangat tinggi. Widih, mantap sekali teman-teman. Lihat nih ikan lele albinonya. Ada yang mau keluar lagi nih. Soalnya ada yang bergerak-gerak tuh teman-teman. Lihat tuh. Widih, apaan lagi tuh teman-teman. Wow, widih, ada ikan lele raksasa teman-teman. Widih, lumayan besar juga nih teman-teman. Wow, mantap sekali. Sempurna sekali teman-teman. Kita bisa budidayakan ikan-ikan lele ini. Wow, soalnya ikan lele ini banyak peminatnya teman-teman. Termasuk warung-warung dan restoran-restoran. Karena ikan lele ini memiliki banyak protein. Wah, mantap nih. Dan juga sangat baik untuk pada kesehatan kulit teman-teman. Wehe, mantap nih teman-teman. Ayo, kita masukkan dulu ke dalam wadah yuk. Weh, kita simpan dulu nih teman-teman. Yang satunya mau kabur nih. Kamu di sini dulu ya. Wah, mantap nih. Yuk, kita simpan dulu. Ayo kita simpan ya teman-teman. Wah, biarkan dulu teman kita menyimpannya. Wow, lihat tuh, di sini ada lagi nih teman-teman. Wow, ada yang bersembunyi di balik rumput ini teman-teman. Wow, lihat itu, widih-widih, ada si udang lobster nih. Udang lobster air tawar. Amazing. Teman-teman. Tahu nggak teman-teman, kalau udang lobster ini sangat banyak diminati teman-teman. Karena protein di udang lobster ini sangat tinggi. Wow, dan harga jual udang lobster ini lumayan, wah, lumayan besar teman-teman. Wih, awas dia kabur lagi nih. Kita coba tangkap yuk, 1, 2, 3. Wih, hampir saja saya tangan saya dijepit teman-teman. Hati-hati ya, adegan ini jangan ditiru teman-teman. Biar aku saja. Wah, teman-teman duduk manis saja di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Kita tangkap satu lagi nih. Saya dapat nih teman-teman. Wow, hari ini kita menemukan ada 3 ekor udang lobster teman-teman. Kita bisa tangkap dia dan membudidayakan dia. Wow, lihat itu. Widih, ada lagi di sini teman-teman. Wow, ada si Mr. Kolomang teman-teman. Alias si Umang-Umang. Tahu nggak teman-teman, kalau umang-umang ini, si kolomang ini, apabila dia merasa terancam, dia bersembunyi ke dalam cangkangnya. Wow, ini lagi nih teman-teman. Ayo kita ambil, wih. Yang satunya mau kabur tuh. Wah, kamu jangan kabur dulu. Kita simpan yuk teman-teman. Lihat nih hasil teman kita nih. Amazing. Yuk, let's go. Kita coba cari lagi nih teman-teman. Siapa tahu masih ada nih. Wih, lihat tuh, ada yang bersembunyi di sini teman-teman. Ini kira-kira ikan apa lagi teman-teman? Wow, sepertinya ada ikan sapu-sapu nih. Wih, itu kan benar kan teman-teman? Ini si ikan sapu-sapu. Mantap sekali, tahu nggak teman-teman? Kalau ikan sapu-sapu ini memiliki banyak jenis juga teman-teman. Ada yang albino dan ada ikan sapu-sapu hias. Wah, mantap. Yuk, kita simpan saja dulu. Ini dia nih teman-teman. Wah, hasil temuan kita. Ya sudah, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan berburu lagi ya teman-teman di esok hari. Oke, bye-bye.